Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Teman-teman, kembali lagi di channel perspektif saya, channel sarung BAS terbaik di Indonesia. Dan selama bulan Ramadan, kita akan ngomongin, membahas, mendiskusikan, menginformasikan, dan menjual berbagai macam sarung BHS. Dari mulai tipe yang terendah sampai yang tertinggi, grade yang terendah sampai yang tertinggi, berbagai macam warna, motif, tentu saja harganya paling murah dan bisa untuk digunakan untuk reseller. Nah, teman-teman, semua sarung BAS yang ada di perspektif saya itu disponsori dan disupport oleh toko sarung Paji Sater Ahmad yang ada di Kota Serang. Toko sarung BAS terbesar di Indonesia dan terbaik tentunya. Nah, bagi teman-teman yang mau beli, bisa datang langsung ke toko Paji Sater Ahmad yang ada di Kota Serang. Sherlock-nya, Google Map-nya itu di Pasar Rawu, Kota Serang. Nah, sampingnya atau nanya deh toko Paji Sater Ahmad yang ada di Kota Serang. Nah, di sana ada banyak sekali sarung BAS, berapapun kuantitinya, ada BAS, Atlas, dan sarung lainnya. Tentu saja bagi teman-teman yang nggak bisa hadir atau datang langsung untuk membeli di toko Paji Sater Ahmad, itu nanti akan kita bantu di admin perspektif saya. Bisa order di admin perspektif saya, nanti nomornya saya terakan. Nah, harga kodianya pasti sama tuh. Nah, teman-teman, saya sekarang sudah ada 3 excellent KDT Reborn. Nah, saya kenapa Reborn? Karena di masanya ini sangat populer. Tahun lalu saya masih punya banyak sekali yang ada sutra spunsil yang motifnya sama. Nah, kita langsung saja. Nah, saya punya 3 KDT E51. Sebelumnya saya sebenarnya sudah review yang KDT E51 ini, tapi yang gold. Nah, sekarang saya punya yang silver. Nah, ini dia. Seperti ini motif masa lalu. Saya punya 3, teman-teman. Jadi di masanya, tahun kemarin saya masih jual beberapa kodi ini yang masih asli terbitan yang lalu, tapi sekarang sudah habis. Nah, pilihannya ini, saya punya 3 warna dasar ini. Nah, ini dia. Dulu ini spunsil, ada tanda tangannya. Sekarang kita lihat, kayaknya nggak ada tanda tangannya. Ini yang silver ya. Beberapa minggu lalu saya mereview itu yang gold. Nah, ini silver. Saya buka yang ini. Karena ini, warna favorit dan motif favorit. Nah, ini saya sebutnya excellent KDT Reborn E51. Oke, langsung saja kita buka, teman-teman. Ini taruh dulu di sini. Nah, kemasannya masih sama, excellent begini, yang gede. Kita buka saja, masih baru. Ini kita lihat barcode-nya tahun 2003. Jadi BAS itu ada barcode-nya ya. Jadi kalau nanya BAS asli palsu, itu ada barcode-nya. Kita cium dulu. Enak banget. Ini masih baru, belum pernah dibuka, masih kinclong. Kita plorotin saja, teman-teman. Wow, ini bahannya halus. Kayak dulu enggak ya? Mungkin dulu agak ringan ya. Nah, kita langsung saja. Nah, ini kan ini yang silver, teman-teman. Kita buka saja. Ini ada embossment. Ini masih mempertahankan karakteristik dulunya. Jadi dulunya embossment begini. Jadi embossmentnya itu dulu hanya titik-titik-titik. Ini timbul embossnya semacam gini, dan ininya udah nggak ada tanda tangannya. Kalau yang dulu sudah masih ada tanda tangannya, tapi ini keren banget. Jadi saya selalu suka sekali dengan emblem ini, BHS logo lambang keunggulan mutu ini, BHS brandnya. Nah, ininya excellent ya. Wow, ini enak banget, dan ini halus lembut. Yang jadi dulu katanya yang pakai ini itu para kiai, para ustadz ya, teman-teman. Nah, sekarang ini keluar lagi, kita lihat nanti bahannya apa. Nah, tapi ini halus, halus banget. Ini lembut. Harganya ini 700.000 kalau tidak salah ya, yang goldnya malah 750. Kita langsung buka saja. Sebenarnya motifnya semuanya sama, teman-teman. Dari awal sampai akhir ya motif kotak-kotak gini. Ini namanya motif masa lalu. Hanya saja mungkin di tumpalnya
Yang membedakan itu di tumpalnya ada garis begini. Jadi tumpal itu apa namanya, ada embossment-nya ini agak beda ya. Ini agak penuh, kalau ini potong-potong yang kesininya putus-putus. Nah, ini dia teman-teman, warnanya, ini detailnya. Pokoknya halus. Jadi soal kualitas, soal mutu, tentu saja BHS itu berada di kualitas yang sangat premium. Wow. Ini dia. Oke. Saya nanti pengen tahu bahannya apa. Kita buka saja ya. Wow. Ini dia. Jadi tampakannya begini, teman-teman. Wow, jadi penuh ya. Indah banget, memang ini ajengan. Jadi kalau orang Sunda tuh bilang ini ajengan yang pakai ini. Dan ini grade-nya silver. Nah, saya akan cari tahu ini bahannya apa. Biasanya saya lihat ada indikator bahan di dalam. Untuk kita tahu. Nah, ini dia. Mercerize. Jadi di dalam, teman-teman, bahannya itu mercerize. Mercerize itu jadi kenapa spansilnya sudah tidak ada? Itu sebenarnya apa namanya, pengganti untuk sintetisnya spunsil, namanya mercerize. Tapi ini tentu saja sudah diuji dan sudah lolos quality controlnya ya. Nah, ini dia. Jadi ini bahannya mercerize. Memang dulu Excellent ada yang tipe mercerize-nya, kemudian digantikan Excellent. Dulu mercerize saja. Nah. Oke teman-teman, itu saja review sarung BHS. Baik, itu saja teman-teman review sarung BHS kita di perspektif saya. Pokoknya ikutin terus konten-konten perspektif saya. Salam perspektif saya.